Ibu Kota Nusantara, IKN, akan memiliki moda transportasi berbasis rel berupa MRT dan kereta cepat. Namun, pembangunan kedua transportasi umum itu baru dilakukan setelah tahun 2024. Pada tahap lanjutan pembangunan IKN setelah tahun 2024, dibangun moda transportasi berbasis rel dalam kota, MRT, dan kereta cepat yang menghubungkan IKN dengan daerah mitra, Balikpapan, dan ibu kota provinsi lainnya di wilayah Kalimantan, kata Deputi Teknologi Hijau dan Digital OIKN Ali Berawi, pada Sabtu, tanggal 30 September tahun 2023, dikutip dari Antara News. Dia menambahkan, pemanfaatan moda transportasi urban air mobility, UAM, seperti taksi terbang, skytaki, dan kendaraan otonom, autonomous vehicle, juga mulai dilakukan. Sedangkan untuk target 2024, transportasi umum pada kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, termasuk penyediaan layanan angkutan umum bus berbasis listrik beserta fasilitas pendukung halte, shelter, dan fasilitas stasiun pengisian kendaraan listrik umum, SPKLU. Tersedia juga fasilitas bagi pejalan kaki dan pengguna sepeda di dalam wilayah KIP 1A, katanya. Untuk taksi terbang, sejauh ini merupakan moda transportasi yang masih dalam tahap pengembangan, belum masuk dalam tahap komersialisasi. Uji coba atau proof of concept yang dilaksanakan pada tahun 2024, merupakan bagian dari pengembangan dan pemanfaatan teknologi UAM di IKN. Tahun depan skytaki dan autonomous vehicle menjadi showcase uji coba dari proof of concept pengembangan teknologi moda transportasi modern yang menjadi bagian dari pembangunan IKN sebagai kota masa kini dan masa depan, pungkas Ali.